fayudayyiqu, maka mempersempitkan perjalanan syaitan ini dengan dengan sedikit makan. Makannya tak yang banyak. Maksud di sini dengan berpuasa. Jadi apabila laluan syaitan itu lancar, maka dikatakan dia makan banyak. Makannya banyak menjadikan laluan syaitan itu lancar. Apabila laluan syaitan itu lancar, syaitan berada di dalam diri manusia, diri seseorang, maka hafazan ataupun ilmu yang dia nak pelajari dan dia sedang pelajari itu sekejap aja dia tidak, tak lama dia lekat tu tak lama. Dan yang keduanya sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud bangun malam. Ini kekuatan orang-orang Islam. Kekuatan orang Islam bukan pada gagah badannya, bukan pada kuatnya tubuhnya sasa, bukan kerana besarnya badannya. Tetapi kekuatan orang-orang Islam ialah pada bangun malamnya. Kalau badan dia kuat, gagah sekalipun, tapi kalau dia tak mampu untuk bangun waktu malam, maka ini bukan seorang Islam yang gagah. Seorang Islam yang gagah, dia bangun, dia berani untuk bangun malam. Orang sedang orang lain semua tidur, orang lain sedang seronok, lena dan nyenyak, waktu itu dia boleh bangun. Ini orang yang paling kuat. Kekuatan tu dilihat bukan pada pada kuatnya badan, bukan ada mazhab yang ketul-ketul, sipek yang ada enam sip. Bukan pada situ. Namun kekuatannya ialah pada boleh bangun malam. Qumil laila illa qalila, bangunlah pada waktu malam walaupun sedikit. Sikit membangunlah. Tengok kekuatan. Waktu ketika mana kalau kita lihat Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih ini orangnya dia menggantikan tampuk pemerintahan bapanya. Waktu bapanya meninggal dunia umurnya ialah 19 tahun. Umur dia 19 tahun. Daripada kecil diajarkan dengan ilmu Al-Quran, dia hafaz Al-Quran, dan kemudian daripada itu dia besar sedikit, umur 10 tahun, 11 tahun dah mula belajar mengenai ilmu strategi peperangan, ilmu-ilmu yang lain dan banyak lagi ilmu. Dan akhirnya umur dia 19 tahun dia menggantikan bapunya yang meninggal dunia. Waktu dia menjadi sultan ini, orang-orang waktu itu berebut-rebut, mana-mana kerajaan mereka berebut-rebut nak memerangi kota Constantinople, iaitu kerajaan Rom waktu itu. Mereka nak memerangi dan menakluki negara tersebut. Kerana mengikut daripada hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan bahawa suatu masa negara ini akan ditakluk oleh seorang lelaki, seorang mana, oleh seorang ketua yang seorang pemimpin yang waktu itu dipanggil pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin, orangnya adalah sebaik-baik orang. Jadi ramainya, banyaknya negara-negara, kerajaan-kerajaan yang hebat waktu itu, kekuatan negara yang hebat menghantar tentera nak memerangi, akhirnya tidak berjaya. Namun akhirnya berjayanya di tangan Sultan Muhammad Al-Fatih ini. Dan Sultan Muhammad Al-Fatih waktu itu umurnya adalah, dia berjaya menakluki kota Rom ini waktu umurnya 24 tahun. 19 ke 24, 5 tahun. 5 tahun dia dapat menakluki kota Constantinople waktu itu. Dan waktu dia dapat menakluki gereja Hagia Sophia, iaitu waktu itu dia nak mulakan untuk solat Jumaat pada hari tersebut, dia dah kumpulkan tentera-tentera yang berbaki, ada tenteranya yang masih beratus ribu lagi. Dan dia memilih antara tentera-tenteranya yang hebat, yang gagah, yang perkasa ini, dia nak memilih yang betul-betul seorang yang betul dikatakan gagah dalam Islam, boleh menjadi pemimpin dan boleh menjadi imam dan boleh membacakan khutbah waktu itu. Pemilihan dia, buat pemilihan waktu itu, dia mengatakan dalam ramai-ramai tenteraku semua,
aku nak memilih salah seorang daripada kamu sebagai imam waktu solat Jumaat ini. Untuk pemilihan ini dia memilih ramai-ramai mereka ini, dikatakan siapa-siapa yang antara kamu semua yang pernah meninggalkan solat sejak daripada baligh sampai sekarang pernah meninggalkan solat walaupun sekali, dikehendaki bangun. Waktu-waktu itu sebahagian daripada tenteranya bangun dan dia dialihkan, diasingkan ke tepi. Hanya tinggal sebahagian lagi yang tinggal duduk mereka ini. Ditanya kepada yang duduk semua, antara kamu semua, antara yang ramai-ramai ini, siapakah yang tidak pernah meninggalkan solat berjemaah walaupun sekali sejak dari umurnya baligh? Jadi sebahagian pula daripada yang tinggal baki separuh tadi, sebahagian tinggal suku, sebahagian dah mengenepi, tinggal lagi suku. Dan kemudian yang tinggal suku ini tanya, antara kamu semua yang mana pernah meninggalkan solat malam walaupun sekali sejak daripada umurnya baligh, sila bangun dan tetapi. Maka semua bangun, akhirnya tinggal dia seorang. Ini menunjukkan yang Nabi mengatakan pemimpinnya adalah pemimpin yang sebaik pemimpin, orang yang sebaik-baik orang pada waktu itu ialah dia. Kerana antara salah satu faktornya dia tidak pernah meninggalkan solat malam. Setiap hari dah tinggal. Mana kekuatan seorang itu sampai mampu untuk mengandung kerajaan yang besar? Kuatnya ialah dengan solat malam. Kekuatan orang-orang Islam, kekuatan orang-orang mukmin. Dan membanyakkan membaca Al-Quran. Al-Quran ni kena banyak baca. Banyak baca kena fahamlah juga. Banyak baca kena mengetahui isi kandungan Al-Quran. Baca memang bagus. Baca man qara' al-Quran, yang mengatakan barang siapa yang baca Al-Quran, man qara' al-Quran harfan, dia baca Quran satu huruf, maka Allah berikan setiap satu huruf tu ada ganjaran, ada ganjaran dia yang berlipat kali ganda. Namun tadabbur Al-Quran, tadabbur Al-Quran dan memahami isi kandungannya, dan akhirnya menyebabkan hidup kita terpandu. Ramai orang nak menghafal Al-Quran, tahu yang dia tahu, dia nak hafal Quran sahaja, dan dia Al-Quran tu dia hafal ada dan hanya boleh baca. Kegunaannya untuk baca, kegunaannya untuk jadi imam, dah gitu je. Dan pengamalan langsung diketepikan dan akhirnya dia tak faham sedikit pun apa yang ada dalam Al-Quran. Berapa ramai orang yang boleh hafal Quran tapi maksud dia tak tahu. Sebab tu kalau kita lihat kisah-kisah para sahabat, mereka ni runtuhnya hati, lembutnya hati sampai boleh memeluk agama Islam hanya mendengar bacaan ataupun ayat-ayat Al-Quran yang Nabi baca di tepi-tepi Kaabah. Nabi datang, Nabi baca je. Waktu mula-mula Nabi menyampaikan Islam ini, Nabi Muhammad SAW hanya membaca Al-Quran, bacaan-bacaan itu. Jadi orang-orang yang waktu itu mendengar sahaja bacaan-bacaan daripada Nabi Muhammad SAW, ramai antara mereka yang memeluk agama Islam. Dan bagaimana Sayyidina Umar memeluk agama Islam, hanya dia melihat helayan-helayan Al-Quran yang ditulis oleh adiknya. Dan adiknya waktu itu belajar bersama suaminya dengan seorang yang diutuskan oleh Nabi SAW, sahabat Nabi yang namanya Khabbab. Dia membaca Al-Quran waktu itu. Sayyidina Umar, waktu Umar belum masuk Islam lagi, dia dengar daripada luar, dia dengar ini perkataan, ini sudah pasti perkataan-perkataan Nabi Muhammad, dikatakan ini perkataan Muhammad. Marah dia dengan menerajang pintu rumah adiknya. Dibuka pintunya, Khabbab disuruhkan masuk ke dalam. Marah. Sayyidina Umar ini besar gagahnya. Kalau kita melihat pada sirah, menceritakan bagaimana struktur badan Sayyidina Umar ini, gagahnya, besarnya, dikatakan waktu dia menaiki kuda, kakinya hampir menjejaki tanah.
gagahnya, besarnya. Dan lihat dia masuk, dia bertanya kepada kepada adiknya, adakah kamu dah murtad? Adiknya mengatakan, tidak, aku tidak murtad, aku hanya masuk Islam sahaja. Dikatakan dia terus lempang, tanpa sekali tanpa terkeluar darah dari mulut dan hidung adiknya. Begitu juga adik iparnya, suaminya, terus dia tanpa sekali tanpa keluar darah dari hidung dan mulutnya. Lepas tu dia duduk sebentar, dia terfikir, kenapa semua orang bila dengar ayat ini terus nak masuk Islam? Sampai orang berpuluh gadai, sampai orang sanggup dibunuh, didera, Sumayyah, Ammar, Yasir, ini Yasir dan Sumayyah mati meninggal dunia kerana hanya mendengarkan ayat ini dan memeluk agama Islam dan dipertahankan Islamnya, sanggup dibunuh oleh Abu Jahal. Di Sayyidina Umar duduk dengar, dia duduk, bukan dia dengar, dia duduk dan dia memikirkan, kenapa, apa benda sampaikan dengar benda ni pun takkanlah sampai sanggup. Ini adik sendiri pun kena lempang pun sanggup pertahankan juga. Apa yang lebihnya pada ayat ini? Akhirnya dia minta, wahai Fatimah, bagi helayan-helayan tersebut, aku nak helayan tersebut. Fatimah mengatakan, tak boleh, kamu kotor, najis, kamu kafir, tak boleh kamu megang helayan ini. Kalau kamu nak juga, waktu itu dia kata, wahai Fatimah, aku nak juga, nak sangat. Pelik, semua orang bila dengar ayat ni semua sekali nak ikut, sanggup pertahankan, sehingga adikku sendiri walaupun dah kena lempang pun mesti nak pertahankan. Ada benda yang tak kena ni. Kalau nak juga, kata Fatimah, masuk ke dalam, mandi dulu. Dia pun mandi, selepas mandi dia keluar, kemudian dia ambil helayan tersebut. Dalam banyak-banyak helayan dia boleh ambil yang surah Thoha, baca ayat Quran, baca ayat Quran, dan dia adalah Arab dan dia faham dan dia tersentuh dan dia terus memeluk Islam. Dia mengatakan, orang yang mendengar ayat-ayat ini, orang-orang yang mendengar dan membacakan ayat-ayat yang mulia ini, maka orang-orang ini pasti dia akan tertawan hatinya. Ini kata Sayyidina Umar. Dia baca, dia tengok, dan akhirnya dia terus memeluk agama Islam. Lihat Al-Quran, bagaimana mereka ini mendapat hidayah dengan memahami, faham isi kandungannya. Para sahabat memahami isi kandungannya dan akhirnya lembut hatinya, akan terjaga segala cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Membanyakkan membaca Al-Quran, kena fahamlah. Faham. Nabi SAW mengatakan, laisa minna man lam yatawanna bil Quran. Bukan tergolong dalam golonganku orang-orang yang membaca Al-Quran dengan tidak yataghanna. Maksudnya yataghanni ini maknanya berlagu. Berlagu ni, orang baca Quran berlagu. Ini kata-kata Nabi SAW, sepatutnya kita fahamkan, untuk kita fikirkan lebih panjang dan jauh lagi. Yang tahu ini bukan sekadar maksudnya lagu, bacaannya baik, yang tahu ini. Kemudian mesti, kalau lagu ni biasanya dia ada rentak. Ada rentak. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak tergolong dalam golongan aku orang-orang yang membaca Al-Quran tidak dengan rentaknya sebenarnya. Dengan rentak dia, maknanya baca ikut rentak dia lah. Rentak dia apa, boleh sampai ayat mengenai neraka takkan kita senyum, sampai ayat mengenai syurga takkan kita nak ikut dengar sayu lembut mendayu-dayu suara tersebut, akhirnya kita menangis padahal ayat tersebut pasal syurga. Kita pula menangis tersedu-sedu. Kenapa? Ya Allah, sedihnya dengar ayatnya. Rupa-rupanya ayat tu pasal syurga, gembira, seronok. Dia boleh menangis. Dia tak faham rentak.
itu bukan daripada golongan aku, orang-orang yang tak faham perintah ni. Mesti kena tahu. Sebab tu Rasulullah SAW bila sampai sahaja ayat mengenai mengenai neraka, dia akan berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar, Allahumma inni a'udzubika min nar, minan nar, ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung daripada api neraka-Mu, ya Allah. Berhenti dan dia berdoa mohon perlindungan daripada Allah. Bila sampai sahaja ayat mengenai syurga, dia doa, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah, masukkan aku dalam syurga-Mu, ya Allah. Eh, Nabi SAW dia faham. Mana kita sedikit, sikit-sikit kena faham. Tengoklah sekali-sekala tafsirannya. Al-Quran ini fleksibel, bawa ke mana pun boleh. Orang dapat yang Quran, lepas tu ditafsirkan dengan ikut akal dia pun boleh. Ikut suka, ikut seronok, nak kenakan dengan jiwa dia pun boleh. Ikut kesesuaian dia. Ini susah, tinggallah. Biarlah ayat Quran ni, ambil yang senang-senang. Baca, kalau nak baca tu, baca yang senang-senang aja. Yang mudah, dia baca kuat-kuat. Bila perintah Allah tu susah-susah, dia tak baca ataupun dia baca slow-slow je. Dia fleksibel ayat Al-Quran, boleh ikut pada keadaannya. Allah SWT mengatakan, awrathnal kitab allazi nastawfaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsi. Diwariskan kepada hamba-hambaku, hamba yang terpilih, kepada kitab yang terpilih, yakni Al-Quran. Antara mereka ini zalim kepada diri sendiri, dapat perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ayat Al-Quran, didengar hukum daripada Allah, ditolak. Ini orang yang zalim. Wa minhum muqtasib, dan antara mereka ini ambil separuh-separuh. Senang diambil, susah ditinggal. Islam ni, waktu Islam dia menguntungkan bagi diri dia, dialah dekat barisan paling depan. Waktu Islam ini tak menguntungkan, dia condemn daripada belakang. Kan? Kita tengok orang-orang ini, Al-Quran dia siapa pun boleh bawa. Gunakan ayat itu maksudnya. Sebab tu Allah mengaji orang-orang yang mentakwil Al-Quran dengan takwilan ikut akal fikiran dia. Dan membaca tetekala mengangkat akan kitabnya. Waktu nak angkat kitabnya, baca doa ini. Kalau saya, sejak kuliah memang saya baca. Sejak daripada saya dekat sekolah pun, sejak saya belajar kitab ni pun memang saya baca terus sampai sekarang. Tapi pun tak kuat juga akalnya, tak kuat juga. Adalah tu, nanti kita akan sampai kenapa. Okey, iaitu bismillahirrahmanirrahim wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadan abidin wa jahrad dahirin. Mula-mula tadi, mula kuliah pun saya dah baca. Bacakan dengan doa ini supaya ingatan kita kuat sampai ke dulu tak nyanyuk. Dan baca doa ini supaya yang kekal di akal kita adalah ilmu-ilmu Allah ini. Bukan kekal dengan ilmu yang lain, akhirnya meripik-meripik dah. Masuk tua, tak sampai tua sangat, 50 tahun, 60 tahun dah meripik meraban dah. Yang bukan-bukan. Maka kena kekalkan sebagaimana doa yang dibawakan oleh pengarang kitab ini, bismillahirrahmanirrahim wa subhanallah walhamdulillah, dengan nama Allah dan maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah maha besar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, tak ada pun yang lebih kuat selain Allah yang maha tinggi, yang maha besar, azizil alim, maha mulia, yang maha alim, adada kulli harfin, dan berbilang-bilang tiap-tiap huruf
kutiba, telah tertulis, wayuktabu, dan sedang ditulis, abadan, dia kekal, sampai bila-bila, aminin, wadahradahirin, ada lekat dengan diri kita. Dan membanyakkan selawat atas Nabi. Ni kaedah yang ditunjukkan tadi. Pertama, puasa. Pertama sekali, kena sungguh-sungguh kekalkan puasa. Kemudian yang kedua, sembahyang malam. Yang ketiga, ialah membaca Al-Quran. Keempat, bacalah doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim azizil alim adala kulli harfin kutiba wa yuktabu abadan abidin wa dahrad dahirin. Kemudian yang kelimanya, banyakkan membaca selawat atas Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ini tak rugi kita baca selawat. Ini boleh mengekalkan ilmu dalam diri kita, boleh menjernihkan pemikiran kita. Kita banyak-banyak berselawat. Kemudian dengan selawat ini juga, man salla alayya marratan, barang siapa yang selawat ke atasku sekali, sallallahu alaihi 10 kali, dan Allah akan fasallallahu, maka Allah Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atas dia asyara marra, 10 kali. Sekali kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan selawat kepada diri kita 10 kali, iaitu Allah memberikan rahmat kepada diri kita 10 kali. Apa rahmatnya? Rahmatnya kebahagiaan, ketenangan, apa lagi? Kemewahan, kesehatan, kekuatan dan macam-macam lagi yang kita selalu hendak, yang selalu kita hajarkan, itulah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada awalnya, yang didahulukan dengan hajat-hajat kita. Maka perbanyakkan selawat. Nak mohon hajat, banyak-banyak selawat. Mintalah selawat, berselawat dulu, selawat banyak-banyak. Dan kemudian barulah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersugi. Sugi tu istiak, bersugi. Sugi tu jangan lupa. Sugi tu nak pakai alat apa pun tak apa. Mengikut pandangan ulama, nak pakai alat apa pun tak apa. Yang penting niatnya jangan dilupa. Nawaitul istiak lillahi ta'ala, sahaja aku bersugi kerana Allah ta'ala. Sugi, sugi ini jadi ubat. Semua jadi ubat. Kalau kita lihat Nabi SAW waktu akhir-akhir, waktu akhir-akhir kehidupan Nabi SAW, di ketika dia nazak, waktu dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, sakitnya Nabi SAW waktu itu berhadapan dengan sakaratul maut, dia mengucapkan la ilaha illallah, bukan aduh, jangan ikut apa yang Nabi ajar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Nabi berdoa kepada Allah waktu itu, la ilaha illallah. Nabi ulang-ulang la ilaha illallah, innalil mauti la sakarat. Sesungguhnya Nabi mengatakan sendiri, sesungguhnya nak mati ini begitu sakarat, begitu sakit, sangat sakit kematian ini. Maknanya siapa-siapa pun yang nak mati, Nabi tunjukkan, kerana Allah memang dah beritahu dah. Contoh memang Nabi, laqad kana lakum fi rasulillah uswah, suri tauladan, maknanya tauladan, contoh. Apa-apa pun Nabi adalah contoh. Waktu Nabi sakit, dia menunjukkan contohnya, begitulah bagaimana dia berhadapan dengan penyakit. Dan dia memberitahu kerana dia adalah contoh. Dia memberitahu innalil mauti la sakarat, nak ke mati. Ada yang nak? Tak ada. Mati kita
kalau boleh nak duduk dalam aircon atas tilam, ha, kan, itu yang kita nak, betul tak? Nanti ni sebenarnya yang zahir itu adalah zahir, yang merasai kematian itu dan yang merasai jauhnya perjalanan dia nak sampai kepada khalqun, roh ni nak keluar daripada jasadnya, itu perjalanan yang jauh, hanya orang yang merasai. Dan dan yang nak memberikan susah payah jerihnya nak keluar roh ini, derita ataupun nikmatnya dia nak keluar roh ini, waktu dia nak keluar roh, yang memanjangkan waktu dan memendekkan waktu adalah yang memiliki waktu. Kadang kita kata Allah, senangnya dia duduk kejap tadi baru cakap dia tengok air dah meninggal, senangnya dia mati. Alhamdulillah. Ha. Ada, saya kelakar dulu, ada saya kelakar sebab saya baca, saya tengok dekat Facebook, ada orang mengatakan dalam komen-komen, ada seorang artis Indonesia dia mati, dia dengan ular, dia kena patut ular. Alah, senangnya mati dengan ular je boleh mati, dia cakap, kan? Ha, dalam dia menari-nari bergilik-gilik dengan ular, lepas tu dia mati, kan? Kalau kita memahami roh ini keluar, bukan masalah pada zahirnya, ha, pada zahir bukan masalah, bukan masalah perkara yang kita nampak zahirnya. Kalau nak dikirakan para sahabat yang berjuang untuk mempertahankan Islam, yang Nabi doakan mereka ini syahid, yang Nabi ajarkan doa selalu bila sampai dekat dekat tempat kuburan Sayyidina Hamzah, ini adalah syuhada. Nabi menceritakan mengenai Mus'ab bin Umair, bagaimana Hanzalah, bagaimana matinya, hancurnya rupanya, mekecai, mata tak ke mana. Sayyidina Hamzah habis pecah, dia punya dadanya dirobek dan hatinya dikunyah. Lihat, kita pun kata tak nak, na'udzubillah, muka macam ini mati tak nak. Ni, adakah kita nak kata ni su'ul khatimah? Bukan yang ini, ini zahir dia. Yang menerima, yang menyambut, yang kita akan berhadapan ialah roh yang akan berhadapan dengan sakaratul maut waktu itu. Bagaimana keadaan kita? Adakah diterima oleh malaikat dengan satu seruan ataupun sambutan malaikat menyatakan bahawa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Adakah dia sambut dengan perkataan ini, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kau kepada Tuhanmu dalam keadaan redha dan diredai? Adakah malaikat akan mengatakan ya ayyatuhan nafsul khadithah, wahai jiwa yang kotor, irji'i ila rabbi irji'i ila ghadabillah, kembalilah kau kepada kemurkaan Allah? Bagaimana kita berhadapan? Mana yang kita faham ialah kita perlu kepada ini pembangunan rohani, roh-roh yang akan jumpa dan ialah roh yang akan jumpa, yang akan kita bertemu dengan makhluk yang akan menyambut kita di satu gerbang yang dipanggil dengan gerbang sakaratul maut ini, gerbang menuju kepada akhirat. Roh ini, roh ini yang nampak. Maka roh ini, waktu dia nampak, dunia berubah. Yang waktu itu kasyaf dah boleh nampak, ha, sekarang orang nak kasyaf, dia nak kasap, nak nampak. Datang, ada orang datang jumpa saya, ustaz, ustaz kasap kan, ustaz boleh tengokkan saya, scan semua. Hai, saya bukan Tuhan, saya bukan malaikat, saya juga bukan Nabi. Ha, dia tak scan. Mana boleh? Habis macam mana orang membaikkan? Kita baca ayat Quran. Al-Quran. Wan nazil min al-Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ia adalah pengubat. Kita baca kerana Al-Quran. Keluarlah. Kalau ada jin, ada syaitan, syaitan yang keluar. Bukan kita pergi scan. Saya nak tahu scan tu macam mana.
kasyaf. Ha, kasyaf ni kita, Allah cerita. Allah cerita dalam Al-Quran, kasyaf ni kita bila? Semua orang akan kasyaf. Terbuka hijabnya. Ha, waktu bila? Iza balagatil halkum, waktu roh sampai dekat halkum. Kat bawah ni masih okey, biasa lagi. Dunia biasa. Sampai di sini sahaja, waktu itu terus nampak kepada alam yang lain. Nampak dah malaikat tu bagaimana. Fakashafna angkadita afabasarukal yawma hadid. Dibukakan semua hijab-hijab dunia ni, semua nampak. Kita akan nampak satu persatu. Afabasarukal yawma hadid. Waktu itu pandangan kamu begitu, nampak semua. Sekali-kalinya tajam macam pedang yang tajam. Nampak semua waktu itu. Ha, waktu itulah nampak semua. Sebab itulah la yaqbalu yaqbalu taubat. Tidak diterima taubat indal barra, ketika mana roh dekat kat sini, dekat halqum. Waktu itulah. Ha, waktu itu akan mesti fikir lagi. Astaghfirullahalazim, ya Allah, banyaknya dosa aku, ternampak semua dosa-dosa. Semua waktu itu, ya Allah, aku bertaubat padamu, tak diterima dah. Sebab roh mesti ada lagi, akal mesti boleh fikir. Sebab itulah Fir'aun, waktu rohnya di sini, dia katakan aman tu bi Rabbi Musa. Ha, aku beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, dia kata waktu itu. Tapi dah tak diterima taubatnya kerana roh dah sampai sini. Ha, okey. Kemudian ha, ni cerita sugi je tadi pun. Sugi eh. Ah, dan cerita Nabi pada akhir-akhir kehidupan ni. Dia waktu dia dah sakit itu, dia ambil minta kain pada Sayyidatina Aisyah, minta berikan aku kain. Dini Ina, dia minta satu bekas air, ambil kain, celup dekat air, dia sapu dekat muka. Lepas tu celup lagi ke air, dia sapu kat kepala. Dia mengatakan la ilaha illallah innal mauta lasakarat. Dia kata tiada Tuhan melainkan Allah. Sakitnya sakaratul maut ni, dikatakan waktu itu sakit, tengah sakit, sakit panas badannya waktu itu teramat panas. Tiba-tiba ternampak Abdullah bin Umar, dipegang kayu suginya. Dia memegang kayu sugi mengikuti sebagaimana Rasulullah tunjukkan. Waktu dia pegang kayu sugi itu, Rasulullah SAW waktu itu melihat matanya hanya tertumpu pada kayu sugi. Tak tengok siapa-siapa pun, matanya tertumpu pada kayu sugi. Sayyidatina Aisyah mengatakan, "Hendakkah ya Rasulullah kamu nak kayu sugi?" Dia mengangguk. Kayu sugi inilah ubat. Diminta. Akhirnya Sayyidatina Aisyah ambil, dipotong, dilembut-lembutkan, diberikan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah waktu itu amat rasa tenang, seronok bila dapat kayu sugi. Kayu sugilah ubatnya. Ha, maknanya sugi ni adalah salah satu ubat. Ada seorang dia duduk kat kampung lagi lah. Satu badan ni saya tengok habis terbakar. Habis terbakar. Nampak kulit-kulit, rambut-rambut, nampak tapak dia terbakar. Saya tanya, dia datang selalu kuliah kat kampung Melayu, ada je. Setiap minggu mesti ada. Tapi habis kuliah tu lah, atap dia ada yang tak boleh, agaknya tak tahulah kenapa ni. Asyik-asyik isap hukum ya. Memang terbakar. Saya jangka, "Ji, ini api berasa ini macam mana tak terbakar?" "Alah Ustaz, tapi sebab saya memang tak boleh lupa lah Ustaz. Rukun ni saya tak boleh lupa." "Kenapa tak boleh lupa?" Dia kata, "Ustaz, saya waktu kerja kat Singapura, saya terbakar satu badan. Habis masuk hospital terbakar, bungkus satu badan semua sekali dalam hospital. Selepas beberapa minggu dia dah boleh keluar dari hospital. Keluar tu bungkus, semua bungkus. Macam demami, mumia, bungkus. Tangan bungkus, semua tak boleh buat apa, dia terbungkus semua.
masuk dalam kereta, bos dia ambil dia. Dia kata, saya punya bos ustaz ambil saya, ambil, masukkan saya dalam kereta, dudukkan saya dalam kereta, masuk di dalam kereta nak bawa balik Malaysia. Dia kata apa, mula-mula dah duduk dalam kereta, start kereta jalan je, dah tak payah fikir apa-apa. Dia kata waktu itu saya muda lagi, bang, tak payah fikir apa-apa. Ha, dia pun tunjukkan rukun, dia sumbatkan mulut, dia bangkakan. Dia kata, saya tangan tak boleh, apa semua tak boleh, tapi dia sumbatkan rukun. Dan inilah sampai sekarang dia tak boleh berhenti. Dia kata, Allah, ada juga orang macam ini, macam-macam jadi orang. Saya cakap uji agak-agak, kalau dulu disumbatkan kayu sugi kan bagus. Jadi kalau dapat sumbat kayu sugi ni, mudah-mudahan dia jadi kuban semuanya. Kayu sugi tak boleh main-main. Ada seorang lelaki dia mempermainkan kayu sugi. Sebab Rasulullah SAW kata, kalau boleh laula an asyqa, dia kata kalau boleh sangat aku nak suruh umatku ini selalu guna kayu sugi, selalu guna bersugi. Dia kata kan, kalau boleh, seolah-olah Nabi nak sangat semua umatnya sentiasa bersugi. Tiba-tiba ada seorang lelaki, dia kata, sekat kayu ni Nabi guna ini kan bawa kayu, bawa kayu sugi ni. Sekat kayu ni buat apa? Dia nak mengejek Nabi Muhammad SAW, nak mengejek Rasulullah SAW sebenarnya. Tapi dia tak ada modal mungkin lah. Tapi dia akhirnya dia ambil kayu sugi tu, dia je, ini bukan kat sini, ini dekat sini, dia tunjuk kabun tu. Dia tunjuk kat belakang. Jadi diriwayatkan, kemudian apabila dia dah tunjukkan begitu dekat punggungnya, selepas tak lama daripada selepas itu, dia kena penyakit. Perutnya makin besar, perut makin besar, makin besar. Besar macam mengandung. Lelaki, tapi dia perut besar, mengandung. Betul. Ini dia beranak akhirnya. Ini memang hidup betul. Kata orang lelaki beranak ni, salah satunya orang lelaki beranak, dia mengandung, dia keluar, bukan keluar anak. Dia keluar, dikisahkan binatang itu seperti arnab, mukanya seperti tikus, giginya tajam dan mempunyai taring, dan kemudian menakutkanlah binatang itu. Dia keluar daripada punggungnya dan anaknya memukul mati binatang itu. Ketika ditanya kepada lelaki itu, dikatakan bahawa sesungguhnya binatang itu telah merosakkan segala isi perutku, dan kemudian dia mati. Hanya dengan mengijik apa yang disarankan oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, tak payah nak cakap. Kalau tak nak, dia dan bab-bab hukum Allah, bab-bab apa yang Allah perintahkan, kamu tak nak, tak payah cakap. Kalau tak suka, ingkar, dah diam. Kalau berani-berani cakap, ini pasti akan datang sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti Allah akan utuskan sesuatu. Dan minum asal. Minum asal, apa benda minum asal ni? Asal tu madu. Dan memakan apa? Kendur, kundur. Bukan kendur, kundur. Iaitu lubang zikr. Kundur, kundur air. Orang panggil pun labu air. Kundur, buah kundur lah. Buah kundur. Serta serta sugar. Sindur sugar. Sugar. Dia pun boleh masuk bahasa Inggeris juga, nampak? Sugar. Gula. Dia kata air kundur tu campur dengan gula sedikit, dan makan buah zabib. Zabib merah ni kismis merah. Kismis merah 21 biji setiap hari. Pagi-pagi sebelum makan suatu mempusakai hafaz dan menyembuh daripada segala penyakit.
Ini Imam As-Suyuti dia mengatakan bahawa dapatkan apa namanya kismis yang merah. Kismis merah ni akhirnya nanti dia kering menjadi hitam. Jadi kismis merah ini makan setiap pagi 21 biji. 21 biji. Bagus dia kata tu tadi, dah selawat, bersugi, minum madu. Okey. Nabi SAW mengatakan alaikum syifa'i. Hendaklah kamu selalu dengan dua pengubat ni. Pertama, pengubatnya Al-Quran. Yang kedua ialah al-asl, madu. Ini dulu. Jangan nak buat main-main. Madu je dah mula nak sembuh. Bukan ini Nabi kata. Salah nanti kan. Jangan sembuh madu. Itu lain. Ini sekarang ni, sekarang Nabi mengatakan alaikum selalukanlah. Bagi kamu, hendaklah kamu selalu dengan dua perkara yang boleh menyembuhkan penyakit. Dua perkara yang boleh menyembuhkan penyakit. Pertama, Al-Quran. Bila datang yang sakit, jangan kelam-kabut doktor. Sakit yang sup doktor. Sakit doktor. Syifa aini pertama ialah Al-Quran. Mula-mula sekali Quran. Bacalah doa daripada Al-Quran. Apa yang diajarkan daripada Quran, mula-mula sekali. Ni akidah orang-orang kita. Sakit dia sup doktor. Doktor tahu apa? Kalau jumpa Allah, tanya Allah, Allah tahu. Tak cakap pun Allah tahu. Doktor tahu apa? Datang ni mesti tanya sakit apa. Maknanya dia tak tahu. Kalau dia tahu, tak payah, saya tahu ni ubatnya, terus gitu je. Dia pun tak tahu, dia tanya sakit apa. Kita jumpa Allah, kita tak payah cakap apa pun, Allah dah tahu. Pertama Al-Quran, yang kedua ialah madu. Yang ketiga ialah kundur. Yang keempat kismis 21 biji setiap pagi sebelum makan. Suatu mempusatkan hafaz, dia dapat, dia mudah mengingat, mudah sekali untuk dia mengingat. Kalau alah madu ni pun Nabi SAW pernah juga kena macam ini. Madu. Cerita bab madu ni, Nabi SAW pernah satu hari dia pergi ke rumah Maria. Maria ni dikatakan Maria ni dia suka bagi Nabi Muhammad, menyediakan madu. Dia bagi kepada Nabi SAW madu. Setiap pergi ke rumah Sofia, dia bagi madu. Waktu selepas itu dia pergi ke rumah Sayyidatina Aisyah, dia mengatakan, ya Rasulullah, mulutmu berbau madu. Padahal Rasulullah ni sentiasa bersugi, masuk dalam rumah bagi salam bersugi, melangkah kaki kanan yang terus bersugi. Rasulullah pening, mulut bau madu. Tak ada pun bau. Kenapa dia mengatakan, ya Rasulullah, mulutmu berbau madu? Waktu dipindah ke rumah Hafsah, datang ke rumah lagi satu, masuk aja ketuk pintu, assalamualaikum warahmatullahi, masuk je, ya Rasulullah, mulutmu berbau madu. Dia kata macam pakat aja isi-isi yang mengatakan mulutmu berbau madu. Seolah-olah dia nak mengatakan bahawa mereka ini cemburu kepada Rasulullah, ya, lebihkan kepada Maria yang sentiasa menyediakan madu. Nampak seolah-olah cemburunya mereka. Akhirnya Rasulullah SAW keluar, sampai di satu tempat, di satu pinggir kawasan tu, Rasulullah duduk termenung diam. Sahabat-sahabat datang, ya Rasulullah, kenapa rupa begini? Rasulullah pun mengatakan, mulai saat ini aku haramkan madu, tak nak makan madu. Tak nak makan madu.
ayat Al-Quran, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallah. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan yang apa-apa Allah SWT telah halalkan? Ha, ini Nabi kena tegur. Nabi sendiri ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau apa-apa yang Allah dah tetapkan al-halalu bayyin, mana-mana yang halal itu jelas, yang halal-halal, jangan nak diharamkan. Yang haram tetap haram, jangan nak dihalalkan. Tak ada istilah kat tengah-tengah halam pun. Ha, tak ada. Ha, halam, haram, haram. Halal, halal. Ha, patut dia mengatakan, oh lepas ni aku tak nak makan madu. Akhirnya Allah SWT tegur turun dalam ayat Al-Quran. Ha, itu cerita madu. Maknanya nak ngelak-ngelak pun jadi sindiran orang. Dia tak boleh lari ke mana. Akhirnya terimalah hakikat bahawa yang halal adalah halal. Okey, Mas? Faham? Macam nak murid pula. Allahu a'lam bissawab. Qul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna 'abiduka wa 'abidik man wajima ikna wasina bi adikma dir fina hubb adlun fina qadha'uk nas'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqi aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'al القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.